Okey, soalannya berbunyi apasal mahal. Okey, sebenarnya ini soalan yang biasanya memang ramai yang tanya. Kenapa harganya agak mahal? Mahal dan murah adalah subjektif. Kalau ditanya orang yang pakai kereta Ferrari, Lamborghini, Porsche, kenapa beli kereta mahal? Sebenarnya pada mereka benda tu tak mahal. Pada mereka, mereka mendapatkan fungsi. Mereka dapat fungsi, mereka dapat benefit. Untuk kolam renang ni pula, biasanya owner buat kolam untuk kegunaan private. Owner tak suka untuk berkongsi kolam dengan orang awam. Kolam-kolam renang awam bukan menjadi pilihan mereka lah. Mahal atau murah bergantung pada apa benefit kolam yang mereka dapat. Kolam murah ada. Anda boleh cari tukang-tukang kecil ataupun tukang-tukang kampung ataupun kontraktor biasa, diorang boleh buat kolam. Tapi anda takkan dapat benefit yang sama, anda takkan dapat kelebihan yang sama. Antara masalah dengan mengambil tukang buat kolam yang bukan pakar, yang tidak membawa mesin-mesin yang betul, yang tidak menggunakan setup kolam yang betul, anda akan menghadapi masalah kolam bocor, kolam retak, terflow tak cantik, nak claim waranti susah, elektrik mahal, leaking, pipe pecah, apa lagi yang kita biasa jumpa orang untuk berserikan. Benda-benda macam itulah. Kolam tak efisien, kolam tak cantik, kolam tak bertahan lama, 1-2 tahun dah bocor. Itu masalah biasa untuk orang-orang yang terlalu nak berjimat. Berjimat tak salah. Cuma kalau anda sanggup menghadapi masalah-masalah macam tu, sanggup untuk pening kepala, no problem. Saya sokong jenis-jenis yang suka DIY. Nak buat boleh, cuma kalau tak ada kemahiran, memang akan mendatangkan masalah yang lebih mendatangkan kerugian. Kebanyakan yang mencari syarikat-syarikat yang buat kolam yang lebih murah, dalam masa 1-2 tahun mereka akan cari kita balik lah. Itu biasa, normal. Kita pun no problem. Dari segi harga, untuk brand kita, average 70 hingga kepada 300 ribu pun ada. Memang nampak mahal, tapi customer tetap ada, menunjukkan mereka puas hati dengan apa yang mereka spend tu. Boleh juga tanya pada yang menggunakan kolam-kolam murah. Mereka juga akan hampir setiap minggu mencari siapa yang boleh tolong diorang untuk selesaikan masalah kolam. So terpulang, nak spend murah, ada dalam market, silakan, tak ada masalah. Tapi bersiap sedialah untuk menghadapi masalah-masalah yang ada.